في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها Masjid Baitur Rahman segera dibangun lagi. Posko As-Sunnah Peduli bangun kembali Masjid Baitur Rahman di Dusun Batu Sela, Desa Darakunci, Kecamatan Sambalia, Lombok Timur, yang rusak berat akibat gempa tektonik 2018 lalu. Menurut Ketua Panitia Pembangunan Masjid, Zainul Haris, gempa 2018 lalu meluluhlantakkan dinding bangunan masjid. Pihaknya telah berupaya merenovasi bangunan masjid, tetapi dengan dana yang terbatas. Kualitas bangunan yang dibangun tidak mampu menahan goncangan gempa susulan yang beberapa kali menghentakkan tanah Lombok. Akhirnya, pihaknya memutuskan menghubungi Posko As-Sunnah Peduli untuk minta bantuan pembangunan kembali masjid yang menjadi tempat beribadah bagi sekitar 450 kepala keluarga itu. Awal mulanya kerusakan ini sebenarnya sebelumnya masjid itu kan baik-baik saja, cuman Alhamdulillah sudah ada musibah itu gempa bumi tahun 2018 sehingga mengakibatkan masjid kami ini runtuh, bahkan semua ini apanya tembok-tembok ini roboh semua dulu. Nah, kemudian ada dana dari dana masjid kami perbaiki lagi sehingga menghabiskan 50 juta. Alhamdulillah ada datang lagi kesusulan gempa bumi rusak lagi. Setelah itu kami perbaiki lagi. Setelah itu gempa lagi, akhirnya kami sudah Alhamdulillah sudah enggak bisa. Dan kemudian ada datang dari Pondok As-Sunnah Peduli dan kami minta mohon, kita meminta bantuan dari Pondok As-Sunnah Peduli dan Alhamdulillah direalisasikan sekarang ini. Masjid Baitur Rahman digunakan sebagai fasilitas sholat lima waktu, sholat Jumat dan tempat pengajaran Al-Quran bagi anak-anak. Masyarakat berharap nantinya selain fasilitas ibadah, masjid yang baru nanti juga dilengkapi dengan sumur bor sebagai sumber air bersih. Di tempat yang sama, Koordinator Lapangan As-Sunnah Peduli, Ustadz Abu Yazid, saat menyaksikan perubahan sisa-sisa pembangunan masjid yang rusak, mengatakan nantinya di komplek masjid juga akan dibangun dua kamar mandi dan sebuah kantin. Sebelum dibangun masjid yang baru, bangunan lama dirubuhkan terlebih dahulu. Masjid berukuran 14x14 meter akan dibangun di atasnya. Dan Alhamdulillah kami dari tim As-Sunnah Peduli akan membangun kembali masjid ini dengan ukuran 14x14 meter. Kemudian di samping itu kita akan membangun juga dua WC, ada dua kamar mandi, dan juga di samping itu akan dibangun kantin juga di sini, Alhamdulillah. Masjid yang terkena bencana, dindingnya retak, sehingga masyarakat takut untuk beribadah. Kedepan, Masjid Baitur Rahman yang baru nanti bisa menjadi tempat ibadah yang bersih, nyaman, dan aman. Tak hanya untuk sholat, tetapi juga untuk mengajarkan ajaran agama Islam. Tim Media Sunnah TV melaporkan.